Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ternak, selamat pagi sahabat kandang rukun mulia. Oke teman-teman, ini kita berada di kandang dua kandang rukun mulia dan kita mau update kambing-kambing uh, yang baru kita dapatkan. Salah satunya ini, ini baru aja datang, baru aja lah ya, sama Bos Anto. Ini baru aja datang, nah ini, ini spek tanen. Ada juga beberapa ekor itu pejantan. Ini yang sudah siapan kawin, siapan untuk mengawin lah. <tuh> Itu kita update satu persatu ya. Ada yang ekonomisan, ada yang uh, harganya juga agak tinggi karena menyesuaikan dari kualitasnya. Itu kita jualnya sesuai kualitas dan uh, sesuai dari yang kita dapatkan. Kalau kita dapatkan murah, harga yang kita jual juga harga ekonomis murah ya. Oke teman-teman, kita mulai dari yang ini dulu. Ini Ini 80-an enak ya Ini 80-an spek tanen. Kambing tanen itu kambing yang disukai oleh para peternak petani. ini jumbo banget. Jumbo tebel. Pokoknya masuk laktasi baru satu kali. Dilihat dari raut mukanya sudah kelihatan masih muda, dari kakinya masih jecek semuanya lur ya dan posturnya juga long postur tebel nah, panjang tebel rewasnya juga dapat ini baru aja dipotong ya kelihatan baru aja dipotong nah, tuh ini kawinan dua bulan setengah tuh tb nya 80an pasungnya masuk nah. Hmm, pasungnya masuk tuh rewasnya masuk untuk harganya nanti teman-teman bisa tanya-tanya uh, di WA saya ya. 3 juta up ya ini ya. Teman-teman bisa tanya ke WA saya. Ini speknya masuk. Belum saya cek nih. Nah, ini. Ini ya belum bisa mempositifkan hamil ya. Saya bisa saya ngomong prediksi hamil. Langkat, langkat. ini kawinan dua setengah bulan ya semoga aja nanti jadi ya ini merah favorit eh, para petani peternak tebel juga ini ya loh, ya 80 an oke ini harganya 3 up nanti detailnya videonya bisa langsung kunjungi di eh, WA saya 085 339 039 ini ya kategorinya ini blegon jenis blegon terus lanjut ini ada pejantan nah, pejantan telinganya sudah semi PE bagus juga ini tuh TB nya 95 97 ini usianya 17 bulan ekonomi saja ini harganya detail nanti bisa WA ke saya ya ini pasungnya juga masuk tuh emang telinganya memang kurang rapi dikit karena <tuk> speknya spek brigon ini oh, oh, galak banget ini sudah bisa ngawin ya ini ya usia 17 bulan ini ini spoiler aja ya kayaknya udah belum ini ya ini PR nya tinggal mandiin saja mandiin sama kasih comboran yang kuat biar lebih tebal lagi kalau ini PR-nya nggak ada. Ini PR-nya cuma mandikan, tinggal kasih pakan, tinggal nunggu Insya Allah nanti kalau rezeki ya eh, bakal keluar anaknya. Anak-anak sebelumnya ini merah semuanya, yang ini bagus tebel-tebel juga. Oke, kita lanjut ke kandang sebelah sana. Ini mas, nganyar kiki ini. Ini ekonomisan harganya 1.200 tebel juga Nah ini. Rewas 1,2. Terus ini ekonomisan 1 jutaan 1,2 juga ini. 1,1 enggak apa ini. Nah, tuh, tuh. Terus ini bakalan PE 3 jutaan karena bagus ya ini. Ada dua ekor bakalan PE ya jantan ya ini bagus Panjang. bagus ini jantan ya oh tiga jutaan ini oke kita lanjut lagi mana masih ini ini harganya 16 tebel eh tebel warnanya dawuk-dawuk tuh coklat tapi enggak coklat-coklat banget tapi banyak juga peminatnya, dawuk seperti ini 16.600 bentar lagi sudah siap kawin ini bentar lagi sudah siap kawin, jawarandu, jawarandu tapi posturnya bagus jawarandu posturnya bagus, koploh terus lanjut lagi, ini si hitam, hitam plus sih, ya orang yang putih plus ya hitam plus ini harganya nanti WA saja kira mas, kira mas lupa uh, saya 19 -an. 19, 18, 50, 19 -an. telinga bagus panjang nah kemarin tuh kita baru aja kirim-kirim juga beligon tapi belum sempet tak vlog ya nanti tak kasih videonya, contoh-contohnya beligon-beligon juga seperti yang spek di depan tadi tapi warnanya para merah tapi itu yang itu spesial warnanya merah full telinganya panjang koploh ini darahnya darah. darah siap kawin yang suka warna hitam plus ini harganya 18 20 oh. 19an terus ini kosong 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 baru dikirim nah ini ini spek jumbo itu lehernya ada garisnya ini ini soalnya dari petaninya tuh ditali ya ditali jadi bekas kayak gitu tapi ini enggak apa ya enggak, enggak pengaruh ke anakannya cuma tampilannya aja ini harganya delapan eh, belasan ini delapan belasan ini, ini tebel tinggi panjang juga ini koplo tebel panjang juga 18 terus selanjut jantan-jantannya juga masih ini kosong-kosong semuanya lho. jadi sudah keluar masuk ya untuk update-nya biasanya saya share di Facebook saya di Haris KRM itu teman-teman bisa update yang sudah laku ataupun yang barang yang baru masuk juga ini poelan-poelan ini harganya 19 ini harganya berapa? 3, eh, 2, 800, 26 lah, apa? Ini harganya tebel ini. Harganya berapa? Dua juta ya. Dua juta tebel. Terus ini juga sama. Tuh, tebel tebel. Ini berapa mas? 22. 22, ya mas? Dua ya. Dua juta Ini yang tadi tampilan dari depannya tebel seperti ini lur ya, yang suka warna hitam-hitam polos seperti ini teman-teman bisa langsung kunjungi aja ke WA saya ya. Nah ini yang dari depan tadi, ini yang harganya 1,2 tadi. bosnya dapat tuh ya kan. Terus ini babon anak, anaknya jantan harganya 2 juta 300 apa anak Rong? Juta tolong atas anaknya payu sayu berarti babonnya terulas, murah banget. <laughs> nah ini, ini bakalan pe nya tiga jutaan. Ini. ini yang satu juta dua ratus tadi. Terus iki, ini harganya lima belasan. Ini, ya ini berapa sih mah putih mas? Lali ya, putih kayak 17 pitulah seket nih pitulah seket terus tebel gede loh ya pitulah seket juta pitulah terus seket terus ini ini juga rata-rata sama harganya ini 19 ini, ini jumbo juga ya Shuy. jumbo juga udah laku. laku ya mas oh ini udah laku lho oh ini udah laku maaf, maaf maaf nah ini loh yang jadi lirikan teman-teman ini Udah laku. ini udah laku juga mas oh iya udah laku oh, lho sorry 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 ini belum laku ini dua juta up ya ini ini titipan dari teman-teman dari teman-teman ternak merah-merah oke okay. okay, teman-teman untuk uh, update kambingnya teman-teman bisa langsung WA saja ke nomor 085 339 -039 -993. Nah, nanti tak kasih video detail misal teman-teman kurang puas dengan video saya ini Nah, ini pasti ini yang banyak yang menirik ya ini. ini merah ini merah jumbo 80-an ini. Tuh. Bagus tebel. Oke, sekian saja untuk video vlog update kambing belikon di kandang saya. Terima kasih sudah menonton selama ini. Semoga teman-teman sehat ya dan selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin ya Allah. Oke, terima kasih dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.